Hai. Welcome back to my channel. Sehat-sehat buat kalian semua. Salam ngeteh. Gak usah ngeteh dulu ya. Kan lagi pada puasa. Nanti kalian nontonnya siang-siang. Gue lagi ngeteh. Pengen lagi. Gak usah lagi gue. Ya udah sih. Kita mau nonton Farel. Jadi Farel ini kemarin habis dari Jakarta menuju Bali. Dan ada perform di sana. Gue gak tahu konsernya seperti apa. Performnya seperti apa. Acaranya apa juga gue gak ngerti. Jadi udah siapkan bahannya. Karena baru saja tadi acara ini malam ya. Di sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 1 ya? Sampai lupa tanggalan gue. Iya bener tanggal 1. Jadi Sabtu. Ini malam minggu loh, malam minggu. Dan kita coba nonton satu ini. Videonya sudah disiapkan. Ini katanya opening. Ini opening ya. Oke, ini ada opening. Farel. Kita nonton deh. Kita nonton deh. So, oh ya gue pakai ini dulu. Jadi without further ado, as always, let's jump to the video dan kita saksikan keseruannya. Let's go, let's jump. Musik One. Oh ini Wandra ya? Sama Wandra ya? Musik One itu bannernya. Farel, let's go. Gue yang jadi deg-degan. Ayo dong. Ayo dong. Mana Farelnya suaranya doang ini? Nah nggak dikasih mana Farel? Gak kelihatan. Aduh, bikin orang tambah gemes nih kalau openingnya ini nih. Seru maksudnya bagus. Cuma jadi gemes mana orangnya suaranya doang ini. Ayo mana mana. Itu. Asik keluar juga dia. Let's go, Farel. Oh, ini ketiban nih. Nggak tahu ya. Ini gue doang. Gue nggak tahu yang bagi yang nonton di sana ya. Suaranya agak ketiban loh si Farel nih. Suara musiknya pembagian volume antara volume musik ya musik sama vokal itu nggak kurang naik nih, kurang naik Farel. Bisa minta dinaikin, tapi bisa aja sih, nggak tahu ya, karena ini mungkin pakai handphone juga, gue nggak tahu ya, karena pasti pakai ini dari Mas Koni ya tadi lu bilang Koni ya, ya nih darinya Koni tuh dia merekam langsung. Apakah karena pengaruh dia mungkin pakai HP jadi suaranya Farel terlihat kalau di sini terdengarnya agak lebih kecil. Ya ini nggak balance. Tapi ini bisa aja terjadi kayak gini tuh, suka terjadi kok di event-event besar seperti kayak pernah tuh Dewa Ari Lasso dia minta naikkan lagi volumenya, naikkan. Karena kalau enggak Farel yang harus powerful supaya bisa ngimbangin si musiknya. Ini musiknya kegedean nih. Ini udah mulai ketiba nih, beatnya kan langsung naik nih, beat musiknya ini bener sih kayaknya, bukan karena direkam pakai handphone ya, tapi kayaknya si volumenya vokal ya, mic-nya si Farel itu kurang naik, harusnya naik lagi nih dikit aja, naik 5 rambut lah, naikin 5 desibel atau 10 desibel deh. Thank you.
pecahnya sih dapat ya, pecahnya dapat ya, penontonnya kayaknya heboh banget ya, walaupun nggak kelihatan yang di depan tapi kayaknya rame banget. Dapat, cuman kalau gue sih masih kurang asik ya, suaranya si Farah kurang naik dikit aja sebenarnya, kurang naik dikit. Aduh, sayang banget nih. Ditambah sama yang sebenarnya itu asik ya, untuk yang malah gede yang tadi tuh, yang tidak itu mic-nya bagus, dia lebih keras dibanding Farel. Ketiban tadi, ketiban musik, ketiban sama orang teriak lagi, hilang langsung suaranya Farel ini. Ya, agak ketiban nih. Sayang ya, sayang banget nih. Tapi mudah-mudahan next song-nya agak lebih bagus ya. Gue gak tahu nih next song-nya gimana. Alvaro, gue sampai gak nyimak tadi ada Faru muncul. Saking gue agak sedikit gemes sama suaranya yang Farel ini ketiban sama musik. Vokal, audio volume vokal ya. Bukan jelek suara Farel, bukan Farel gak mampu, tapi memang settingan di mixernya itu harus naik minimal. Kalau kayak gini bisa naik, harusnya naik 10 desibel, agak lumayan, bisa niban si musik gitu kan. Karena vokal tuh harus lebih naik sedikit aja, jadinya asik. Kalau ini di bawah musik ini. Nah, gak denger kan? Dia baru lagi nyanyi itu. Itu kalau mic-nya tuker sama yang di belakang tuh, yang track aw 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 aw. itu mungkin akan sedikit membantu tuh. Karena dia setelan volume mic-nya jauh lebih besar. Halus banget suaranya. Ketiban, lirik-liriknya sama sekali agak samar-samar untuk bisa dibaca ya. Walaupun kita udah tahu ya lagu ini ya. Cuman sayang, suara mahal ini ketiban musik yang besar sama yang teriak-teriak. Yang teriak itu harusnya lebih di bawah, lebih kecil. Tapi emang bikin seru ya, yang teriak-teriak itu sebenarnya. Oe, itu kan buat adrenalin yang nonton jadi lebih ini ya. Cuma yang nyanyi sendiri malah gak kedengeran, ini yang repotnya. Aduh sayang. Sayang banget, benar-benar ini sayang banget sih. Sayang banget. Ya, ini pentingnya check sound ya. Check sound. Iya. Tapi tetap seru ya, tetap seru. Dan ini pertama kali lagi manggung lagi ya sama Wanada ya, sama Wandra. Di sini ada nih sama kalau Faru kemarin sudah ya, dimuncul lagi bareng lagi. Sayang. Gue masih kepikiran suaranya tuh nggak keluar power gitu loh, powernya itu kurang gitu kan. Oh, padahal lagi high note tuh tadi bang, lagi high note, lagi nada tinggi tuh, nada tingginya aja nggak begitu kebaca tuh. Oh,
Oh iya, malah kita jelas kan. Apa ya? Volumenya lebih jelas, lebih lebih apa? Lebih besar volumenya. Kesucian hati. Sayang, sayang banget. Duh, naikin dikit aja gemes gua. Ya seneng akhirnya bisa ngelihat bagaimana performa yang di Bali itu seperti apa, panggung kayak apa, terus panel seperti apa, penampilannya. Kalau gua sih terus terang agak kurang puas sedikit terkait dengan settingan volume di penyanyinya, dan suara musiknya terlalu besar. Sama yang di belakang malah yang backing vokalnya malah lebih gede daripada lead vokal. Padahal kan lead vokal ya, lead vokalnya harusnya lebih lebih besar volumenya. Itu aja sih yang agak sayang. Well, I think that's it guys, I think. Tercoba deh nonton yang video berikutnya, mudah-mudahan agak lebih membaik ya. Suara Fardy bisa lebih lebih bagus. And sampai ketemu di video yang lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Alzimo ya. Nanti gue buat lagi nonton video berikutnya. Karena gue masih penasaran apakah bisa lagunya terdengar nanti berikutnya, vokalnya maksudnya, vokalnya Fardy apakah lebih bisa terdengar atau tidak. Nanti gue mau nonton lagi yang lainnya. Well, I think that's it. Sampai ketemu di video yang lainnya. It's a wrap, bungkus.